dapur jami. Kenyang, kenyang hari ini. Hai, lapar-lapar. Ah, jami. Wow, ada telur lagi. Lapar-lapar. Masih gini, lanjut sikit makan. Siapa punya ini? Belum makan? Ini pun jadilah. Kalau sudah cukup, plastik pun boleh dimakan. Bagus loh, terjumpa. Dapat juga saya makan. Ini pun jadilah. Apa yang ada? Ay! 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 Kena kau makan mie saya? Mana saya tahu? Kau ini! Siapa yang mie ini? Yang beli, kenapa kau makan? Yang beli, saya sudah makan. Bikin panas kau ini. Saya tidak tahu itu. Duduk tuh, duduk. Kau kaya ini, berapa saya boleh? Saya tidak tahu itu. Kau dibikin panas. Ambil sebab saya kejar kau. Oi, kamu. Jalan, hei. Oke. Apa masalah kamu sebenarnya? Tidak, saya minta maaf dulu. Kau tidak akan mengenal hal ini. Inilah masalah saya ini. Dia makan mie saya. Mana saya tahu itu? Kau makan, saya nampak. Bang, saya makan, kau tidak di sana. Mana saya tahu? Iyalah, aduh. Tenang. Ini lagi. Sudah saya minta maaf, dia tandang lagi saya. Siapa suruh Oman saya? Nah. Oman lagi dia? Bukan saya Oman, baik itu. Ini masalah besar, Ba, ini. Hai, Ba, kalau begini ini, tidak boleh ini kalau begini. Ya. Mesti diatur ini. Ya, tolong kami atur lah, macam mana cerita ini. Pengaturan. Jadi, cerita sebenarnya macam mana, Ba, ini? Mula-mula ini dia pukul saya sebelah sini, Ba. Sini. Kata tempar? Ya, sampai hitam ini. Tidak. Tiba-tiba. Alah, hitam tahu. Ya. Ini mau pergi klinik ini. Ya, nasib tidak tembus gigi saya. Ya. Jadi macam mana sekarang? Nah, ada duit kah? Cek. Perlu duit ini mau pergi klinik. 20 ringgit lagi, cukup kan? Boleh itu. Betul. Yang penting dia dapat pergi klinik. Mau cek, mana tahu ada. Nah, ini 20 ringgit lah. Dia punya gigi, ada retak. Nah, itulah. Nah, kau tolong aturlah. Oke, ini duit ha? Wah, ini bukan palsu. Ini bukan palsu ini. Duit sebenar. Boleh ya, diambil. Masuklah poket. Oh, apa? Boleh. Tidak adil ini. Ay!
Kalau tuh? Ada lagi masalah? Pan tadi silver. Tengok bengkak nih. Ayo, tengok. Ya betul tahu bengkak kok. Ayo. Jadi gimana ini? Itu duit. Bagi dia lah. Dia pun pergi klinik itu. Bagi, tidak bagi. Pak beli buat. Begini ya, adil bapak begini. Oke. Oke ya. Op. Apa lagi? Ini pun tidak adil ini. Tidak adil juga? Dia tendang saya, dia yang tendang sepatunya. Dia yang bayar saya. Ayah, tengok. Ayah, nah. Ini lagi teruk ini. Nah, kan? Siapa mau pergi hospital ini? Ada luka. Mana duit saya? Tidak salah kawan. Begitu duit balik. Nah kan? Nah. Tapi... jam... belum selesai nih tau. Ay? Macam ngilu-ngilu seperti gigi ini. Ay, ayah kan? Alah. Oke, saya minta maaf yang tadi ya. Alah. Ayah. Alah. Minta maaf yang tadi ya. Iya. Tapi... perlu pergi hospital juga nih tau. Mana tahu itu gigi ada retak kan? Dalam saya ini. Jadi macam mana sekarang pengaturan ni? Ada duit kau juga pergi hospital? Tiada ini. Ya, okay lah. Kau pergi hospital lah. Begini barulah. Dalam hidup harus adil. Baik, ya, ya baiklah. Begini barulah. Ini yang bagus. Okay, bye. Saya jalan dulu lah. Ya. Aduh. Sakit ya. Masa mana pengaturan si Gaman tadi itu? Saya pukul dia, saya bayar dia. Pas ini, dia lagi kena, bagi duit lagi. Pas bagi saya, pas-las duit saya dapat. Bagi sama si Gaman. Saya pikir-pikir lah. Tapi betul juga lah, cakap si Gaman itu. Dalam kehidupan ini, mesti ada adil. Mengatur segala perkara.